Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV dan kita akan langsung menuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat untuk menyaksikan jawaban dari Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Namun, bagian kanan ruang tamu terdapat saudara foto saudara Peggy Setiawan alias Perong, saksi berinisiatif untuk memfoto gambar foto tersebut. Dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK karena saudara Peggy Setiawan alias Perong tidak ditemukan. Adapun setelah saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Perong, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto saudara Peggy Setiawan alias Perong, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. Terima kasih Yang Mulia.